akan mengambil langkah-langkah progresif. Kita telah mengirimkan untuk bepergok penguatan logistik di 7 kabupaten kota yang ada terdampak, yang nantinya terdampak bencana. Kemudian yang kita berikan adalah untuk lauk pauk, peralatan keluarga, sandang, terpal, kemudian kasur, yang semua kabupaten itu sudah kita berikan dan sampai saat ini bisa dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota, kecuali di Hulu Sungai Utara yang mereka pergunakan dari APBD-nya masing-masing untuk penggunaan untuk tanggap darurat bencana banjir yang saat ini terjadi di Hulu Sungai Utara. Ya. Kalau dapur umum sempat didirikan di mana, Pak? Mari. Untuk dapur umum dilaksanakan di Kabupaten Tabalong selama kurang lebih 4 hari dan di backup oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tagananya khususnya karena telah mengerahkan beberapa unit mobil untuk dapur umum dan pelayanan sebanyak 6.000 bungkus paket makanan siap saji yang dikelola oleh Tagana untuk seharinya 6.000 bungkus, dan selanjutnya karena sudah menurun airnya dan arah menuju Hulu Sungai Utara, maka mereka membuka dapur umum lagi di Kelua untuk membackup di daerah Kecamatan Muara Harus dan juga.